Ya teman-teman, assalamualaikum. Berjumpa kembali dengan Sun Sun di sini. Oke, hari ini saya senang sekali ya, kita akan membuat tutorial kembali. Ya ini saya akan share cara mengubah teks menjadi video. Dan kali ini kita akan menggunakan platform gratis yaitu InVideo ya. Dimana dengan InVideo ini kita bisa membuat teks menjadi video dengan fitur template yang banyak banget gitu ya, dan dengan settingan yang bisa kita sesuaikan seperti membuat video opening, membuat teks video ya. Dan teman-teman di sini tidak harus mengeluarkan suara atau memunculkan wajah teman-teman di sini ya. Oke, yuk kita mulai. Oke teman-teman, di sini langsung aja kita masuk ke invideo.io di sini ya. Dan teman-teman tinggal login aja. Saya contohkan di sini login menggunakan Google aja biar cepet ya. Nah, gunakan email di sini. Oke, nah, seperti ini. Dipilih emailnya. Oke, ini dia sudah siap ya. Kita sudah daftar di invideo.io. Di sini teman-teman saya contohkan dulu ya hasil video yang sudah saya buat sebelumnya. Ini dia. Nah, ini dia teman-teman, hasil dari mengkonversikan teks menjadi video. Jadi teman-teman pastikan dulu, menyiapkan dulu ya bahan-bahannya seperti gambar dan teksnya. Di sini saya contohkan, saya akan membuat video tentang apa aja isi Kebun Raya Bogor. Tentunya kita tinggal cari aja di Google ya, tentang misalkan saya tentang Kebun Raya Bogor. Di sini sudah ada hasilnya ya. Terus gambar-gambarnya pun kita tinggal cari aja ya, misalkan seperti ini Monumen Lady Raffles, Danau Gunting, Taman Meksiko dan lain sebagainya. Teman-teman tinggal cari aja bahan-bahannya di sini ya, gambarnya ataupun teksnya seperti ini ya. Ini saya sudah copy paste di Notepad ya, jadi saya tinggal copy paste aja si teksnya ini ya. Sudah siap semuanya, kita tinggal copy ya. Lalu kita kembali ke InVideo. Oke teman-teman, setelah kita sudah siapkan bahan-bahannya seperti tadi ya, gambar dan teksnya. Nah, seperti ini. Langsung kita buka invideo.io-nya. Nah, seperti ini dia. Kita sudah daftar tadi ya. Kita klik text to video. Dan di sini kita pilih ukurannya yang wide aja ya, teman-teman bisa sesuaikan di sini. Terus sini template-nya udah banyak. Ya, banyak banget template yang bisa kita pakai ya. Oke, sini saya akan pakai yang, nah ini dia nih. Ini bagus nih ya. Oke. Ah, sorry, ini dia nih. Kita pakai ini aja nih. Klik. Lalu teman-teman di sini langsung use this template. Oke, ya. Ini masih kosong. Di sini ada drag and drop media. Ya, jadi sekarang ini masih kosong gambarnya. Kita upload dulu ya. Kita upload dulu. Di sini ada menu upload gambar yang sudah kita siapkan tadi ya. Nah, ini dia.
kita upload di blog aja seperti ini teman-teman, terus geser ke sini. Oke, selesai. Nah, sekarang kita langsung buat judulnya dulu di sini ya. Oke, judulnya di sini misalkan 6 tempat keren di Kebun Raya Bogor. Misalkan seperti ini. Oke. Kita lihat. Ini kita pindah ke bawah aja. 6 tempat keren di Kebun Raya Bogor. Di bawahnya misalkan kita pakai tulisan check it out. Check it out. Nah, oke. Setelah itu ini udah selesai, kita kasih sekarang yang keduanya ya, ini dia. Oke, kita tambahkan di sini misalkan yang ini nih. Terus sudah beres, masuk 1 misalkan di sini ya, 1. Tuh, langsung otomatis terisi. Nah, 1 misalkan di sini Monumen Lady Raffles Danau Gunting. Teman-teman copy aja di sini. Copy terus paste di sini. Ya. Ctrl V, nah langsung muncul. Nah, terus deskripsinya nggak ada ya, kita copy lagi, paste di sini. Gitu teman-teman ya. Kalau misalkan ini terlalu kecil, kita bisa edit ya. Ini kecil banget yang kelihatan misalkan ya. Klik edit. Nah, lalu di sini teman-teman tinggal diperbesar aja, atau misalkan durasinya kurang panjang, ini 4 detik ya, kita geser aja misalkan jadi 6 detik. Nah, seperti ini. Terus tadi ini kekecilan misalkan ya, ini kita pindahkan aja ke atas sedikit si nomornya. Oke. Nah, ini tadi ke atas. Oke. Terus size-nya di sini kita ganti ke 32 misalkan. Nah, gede itu sekarang tulisannya ya. Oke teman-teman, beres, klik save, maka dia akan kembali ke halaman depan seperti ini. Oke, sudah selesai, tambahkan skin yang selanjutnya, lalu di sini di menu upload tadi tinggal di drag and drop aja, misalkan yang ini ya, museum zoologi misalkan ini nomor 2, terus misalkan di sini namanya museum zoologi. Seperti ini, deskripsinya apa? Sama ya, tinggal kita copy paste aja seperti ini. Ctrl C, di sini Ctrl V. Nah, kalau kurang gede, diedit lagi aja ya. Dan seterusnya sampai selesai ya. Jika sudah selesai, teman-teman klik download and share. Nah, di sini klik export with watermark ya. Ada watermarknya. Kenapa? Karena kita masih menggunakan yang gratisan. Nggak apa-apa, tapi ya. Oke, nah ini dia, biarkan dia merender sampai selesai. Oke teman-teman, udah selesai ya, ini dia hasilnya, udah ada ya, kita tinggal download aja. Nah, di sini berupa video tentunya ya, kita download, selesai, kita lihat hasilnya. Oke, keren ya. Gitu, oke, gitu aja cara membuat teks menjadi video menggunakan invideo.io. Terima kasih sudah menyaksikan video ini. Untuk teman-teman, terima kasih yang sudah mensubscribe, yang belum silahkan di subscribe ya, karena subscribe itu gratis. Terima kasih banyak semuanya. Sampai jumpa di video keren selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.